KSM tak bertanggung jawab, pemilik kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, DYAM TMJ telah memberi respon berkenaan keadaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil menjelang sepak mula final Piala Malaysia tidak lama lagi. Tetapi sebelum M pun meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu, supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai bola sepak Malaysia setiap hari. Keadaan padang mencuri tumpuan pada bulan Oktober lalu ketika Malaysia mengajukan Pesta Bola Merdeka 2023 dengan akar rumput kelihatan masih belum matang sehingga mengganggu rentak permainan. Padang di Bukit Jalil bersedia ketika aksi kelayakan Piala Dunia 2026 semasa Malaysia bertemu Kyrgyzstan di laman sendiri, namun semuanya berubah selepas konsert Coldplay diadakan. Menerusi hantaran terbaru oleh Baginda, kelihatan keadaan terkini padang SNBJ masih belum siap sepenuhnya dengan bahagian tengah padang kelihatan masih belum digantikan rumputnya. Bahagian tepi padang yang sebelum ini menjadi isu hangat juga kelihatan masih belum dalam keadaan terbaik tatkala berbaki beberapa hari sebelum sepak mula. Padang ini juga merupakan tajaan sepenuhnya DYAM TMJ bagi melihat pasukan kebangsaan memiliki padang yang berkualiti bagi mengadakan aksi di laman sendiri. Tahap yang bagus untuk final Piala Malaysia. Nampaknya formula anda berkesan, ujar TMJ sambil menyebut nama pengerusi PSM, Hans Isaac. Peminat juga sudah pasti mula risau dengan keadaan padang yang kelihatan belum siap sepenuhnya. Aksi final antara pasukan JDT dan Terengganu FC dijadualkan berlangsung pada 8 Disember 2023 jam 9 malam.